Okay guys, hari ini aku nak buat satu video-video vlog berkenaan dengan projek ayam, projek secara kecil-kecilan lah untuk keluarga kita orang menambah pendapatan, menambah ekonomi rumah tangga guys ya. Bukan tu je, kita akan buat projek lain dan aku akan soal, bukan soal selidik tapi lebih kepada interview abah aku sendiri tentang projek yang akan kita orang jalankan. Jadi stay tune, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe guys ya. Dan kita dah bersama dengan Toke dia guys. Okey, ni reban ayam yang dia buat. Abah aku buat reban ayam. Target ayam dalam berapa ekor eh? 10 ekor. 10 ekor. Hmm. Jadi ni tempat apa ni? Ini tempat yang ayam penelur. Oh ni. Ayam yang telur tu lah. Oh, di sini nanti sampai hujung sana ayam daging. Ayam daging. Ini penelur, kita cuba 10 dulu. Pakai petak yang ada ni lah. Lepas tu sambung baru 10. Pakai petak yang masih kosong di sebelah sini. Jadi ini telah dibalut dengan cat, tapi bukan cat betul-betul, menggunakan minyak M, buangan sisa-sisa dari kenderaan. Okey. Daripada dia buang, sebab ya menyerap. Kamu tengok di sini. Ya, itu menyerap. Guna untuk apa tu deh? Guna minyak untuk apa? Untuk menghalang bubuk supaya air tidak memasuki kayu. Sebab kayu ini diambil daripada bubuk ananai. Bubuk ananai. Bubuk ananai. Air. Sebab kayu ini adalah buangan ataupun sisa daripada barang belian. Kayu terpakai lah. Bukan terpakai lah. Memang kayu pakai orang import pintu. China. Okay, agak-agak bila projek ni siap deh? Saya rasa 2 hari, 3 hari lagi baru siap. Okey. Sebab akan buat pagar sampai ke hujung sana. Jadi di sana tadi tempat untuk menyimpan anak ayam lah. Saya akan potong ni dulu. Siap. Kayu ini kayu yang sudah digunakan lah. Tapi daripada yang dibakar di itu, bagus kita pakai. Ini nanti susun kamu macam tu, ya punya tu. Jadi telur tu berguling ke sini lah. Berguling sini. Bagus projek ni. Banyak lagi perlu tambah. Baguskan lagi lah. Okey deh, kamu boleh tahu reban ayam ni bukan setakat ni je deh. Akan disambung pergi ke ujung. Akan disambung di sini yang ayam penelur. Yeah. Mulai kau dulu, sudah ni besar sikit baru sambung sampai sini lagi. Yang di dalam tu tempat ayam daging tidur. Jadi akan dibuat pagar sampai ke ujung sana, sampai di kawasan ni lah. Akan kita tanamkan rumput supaya, tempat ayam dapat makan rumput lah. Waktu malam kita balikkan ke arah kandang yang ada sini. Jadi projek ni nanti, projek reban ayam ni nanti memanjang lah. Memanjang. Ada kebun sayur nanti deh.
untuk tambah-tambah lagi pendapatan apa semua kan. Sekarang ni ekonomi barang-barang naik semua apa semua. Sampai ke sana kita akan tanam sayur dalam plastik bag, ada yang pakai hidroponik, ada yang pakai plastik bag, ada yang tanam terus di tanah lah. Okey. Sayur apa yang kamu merancang mau tanam tu? Daun sawi, macam-macam pelbagai daun, kacang, yang apa nama? Yang buah. Seperti kacang pendek, kacang panjang. Sekarang market pun tinggi lah market sekarang. Market dia boleh tahan sekarang. Boleh lah untuk kita jual, untuk kita sendiri makan. Untuk makan. Kita daging ada daripada ayam ni. Sayur-sayuran pelbagai jenis kita ada. Jadi cukup lah untuk konsumsi. Keluarga kita. Yang selebih boleh jual lah. Yang selebihnya boleh jual lah. Ada merancang mau tanam buah ke apa? Rasa-rasanya mau tanam buah lah. Dan di hujung sana akan kita pelihara lembu ataupun sapi lah. Di hujung. Dalam perancangan lah. Dalam perancangan. Selepas sayur ni, selepas ayam ni, baru kita pelihara lembu di belakang. Okay guys, tu penjelasan ayahku tadi. Dia akan buat sampai ujung. Kita akan tolong dia. Aku akan tolong dia buat sampai ujung sana. Jadi yang pertama sekali kita akan buat di bagian sini dulu. Jadi di sini ada sawit, lepas tu pelepah dia berjatuhan di bahagian ni. Aku perlu bersihkan sebab nanti projek akan pergi memanjang ke ujung sana guys. Perlu bakar ni guys. Lagipun takut ular ke apa ke, bahaya benda ni. Kita perlu bersihkan. Bakar setiap petang, bakar. Dia akan jadi habis lah. Habis. Buat hari nak hujan. Kalau sempat terbakar, kalau tak bakar besok pun boleh. Ini bahaya guys . Jangan bagi bertumpuk ke satu tempat. Sebab kita tak tahu apa yang ada dekat bawah dia nanti kalau bertumpuk. Jadi agak bahaya lah. Bagus kita bakar. Ya guys, kita akan bakar ni. Ya hari nak hujan dah.
So guys, jadi setakat ni video ni, kita akan sambung di part yang kedua. Stay tuned.